Siswi SMAN 2 Amrapura berpulang saat pulang dari sekolah. Keluarga besar SMAN 2 Amrapura Karangasem Bali berduka. Hal ini lantaran salah satu siswi di sana meninggal dunia saat pulang dari sekolah. Diketahui, siswi tersebut bernama Igusti Ayu Diva Anjani. Ia berusia 15 tahun. Igusti Ayu Diva Anjani merupakan seorang siswi kelas 10 MIPA di SMAN 2 Amrapura. Ia meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dirinya sebagai korban tabrak lari. Kejadian ini terjadi di Jalan Untung Surapati Amrapura, Karangasem Bali pada Rabu, 1 Desember 2021 siang sekitar pukul 14.20 WITA. Ayu diketahui tinggal di lingkungan gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem. Adapun kronologinya yakni, awalnya ia yang dibonceng temannya ditabrak mobil Suzuki Putura. Lalu setelah itu ia digilas kendaraan truk yang belum diketahui identitasnya. Dari informasi yang dihimpun telusur Bali, diketahui Diva Anjani naik motor Honda Vario Techno DK4233TE. Ia berponcengan dengan rekan sekelasnya, Nikomang Ayu Sri Suwarningsih, umur 15 tahun. Mereka datang dari arah utara, yakni SMAN 2 Amrapura, dan menuju rumahnya di Kelurahan Subagan. Ketika itu, mereka baru pulang dari sekolah. Akan tetapi, baru sampai di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem, dalam situasi hujan gerimis dan jalan licin, motor korban diseruduk mobil Suzuki Futura yang melaju dari arah berlawanan. Diva Anjani yang dibonceng pun terpental ke as jalan. Setelah terpental, datang Isuzu dump truck dan menggilasnya. Sementara rekannya yang membonceng korban, yakni Nikomang Ayu Sri Suwarningsih, terpental ke arah kiri. Ia hanya menderita luka memar di pangkal paha kiri. Sementara itu, Futura maupun truk tersebut langsung kabur dari TKP. Keduanya menuju ke arah utara, menuju jurusan Singaraja Buleleng. Kedua korban tabrak lari, kemudian dievakuasi ke RSUD Karangasem di Amrapura. Namun, nyawa korban IGA Diva Anjani tidak terselamatkan. Saat dilarikan ke RSUD Karangasem, ia sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dikutip dari Nusa Bali, Kasat Lantas Polres Karangasem, Ibtu Riena Kusmarlandi Putri mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan kecelakaan maut tersebut. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi TKP. Sementara itu, sehari setelahnya, yakni Kamis 2 Desember 2021, jenazah Igusti Ayu Diva Anjani diantar ke peristirahatan terakhirnya. Ketika itu, diiringi hujan rintik dan peristirahatan terakhirnya berada di Setro Subagan, Karangasem. Turut berduka cita atas meninggalnya Igusti Ayu Diva Anjani, siswi SMAN 2 Amrapura, Dumogi Amuring Acintio. Untuk keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan serta keikhlasan.